Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sesupian pemangkih dan pemangkih hati Martapura api Amuntai Sadur Syahid itu pergi duluan. Sementara kami berlima, tiga tambah daripada Empenar Hudatullah tambah dengan Mustajib, lima orang. Jadi kata kawan kita tadi itu, bi, bukan dia bilang, tapi Nur, cewek-cewek Mesir, kalau 10 berjalan, 11 cantik. Gitu bahasanya. Kalau 10 berjalan, 11 yang cantik. Mana cantik semuanya lah. Jadi kalau 10 yang cantik ada 11 orang. Masya Allah, subhanallah. Tapi tetap saja, dengan kita tidak terlalu cemburu. Kenapa? Sebab dari sudut materialistisnya pun juga agak sedikit ketara. Kamu tak ada duit, susah. Gitu. Tak ada duit, masukan yang banyak. Itu diantara daripada yang jadi daya tarikan. Teman Nabi yang namanya Mukhtar. Nabi sudah punya mobil pada waktu Mesir. Bawa daripada Mekah. Kemudian sebelumnya, bawa setelahnya bawa daripada Mekah. Sebelumnya Nabi beli di Mesir. Dia bawa mobil Nabi. Dia bawa mobil Nabi jalan-jalan. Dapat cewek Mesir. Karena dia punya mobil. Tapi yang punya mobil tidak dapat-dapat waktu itu. Sebab kena Nabi kawin duluan. Ala kulli hal, itu tentang tadi Nabi sebut dengan para sahabat Nabi 10 di kalangan mereka 15 dan memang asalkan Nabi kita buat, asalkan Nabi kita lakukan, itu sudah jadi unsur asasi atau sebab utama termotivasi hati mereka untuk beramal. Jadi bukan karena fadhail, bukan juga karena khasiat dan kelebihan daripada amalan tadi itu. Kalau pada waktu Nabi kita tidak sebutkan khasiatnya, cuma hanya itu amalan pribadi daripada baginda pun akan mereka amalkan. Qala uhibbu, catat kata-katanya, an astana bi sunnati. Aku pengen astana ay aqtadi untuk aku mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Jadi kita harapkan juga kita seperti itu. Kalau Nabi kita tidak sebut fadailnya, Nabi kita pakai baju jubah. Kita pakai jubah. Nabi kita berpakaian sebab putih. Tadi kamu salat Jumat di mana? Ya saja pakai orang semuanya macam-macam. Kalau tidak batian, macam-macam warna-warni. Khatibnya pun juga tidak pakai baju putih. Nah, jadi kira-kira siapa yang akan meluangkan rasa mahabbahnya kepada Sayyidul Awwalin wal Akhirin Sayyiduna Rasulullah SAW. Apakah Nabi kita lebih suka disanjung dan dipuji atau lebih suka pada saat ketika dengan kita patuh dan taat? Kita kalau ada pici buat tanah muntai terus dipakai sama kawan-kawan bangga gitu. Muntai kawan itu, muntai. Alhamdulillah. Padahal bukan kita punya produk. Cuman yang memproduk itu adalah daripada orang Indonesia, bangga kita pada waktu barang kita dipamerkan di kelas internasional. Bagaimana kira-kira dengan Sayyidul Awwalin wal Akhirin sallallahu alaihi wasallam? Pada waktu dengan kita melihat orang yang mengamalkan amin, waalaikumsalam, baju sebab putih dengan tayamunnya, dengan zikirnya, dengan tasbihnya, dengan salawatnya pada pun Nabi kita disebut. Agak-agak Nabi kita senyum tak? Senyum. Nabi kita senang tak? Senang. Nabi kita suka tak? Suka. Kamu memang betul-betul mahabbah. Memang betul-betul cinta dan sayangkan aku. Sebab kau bukan cuma hanya sekedar ucapan, sanjungan dan pujian, tapi ternyata dalam realiti kehidupanmu, ternyata itu terbukti dalam pergerakan Anda dan juga dalam kehidupan Anda. Uridu uhibbu an astana bi sunnati. Qala Abbas fihi wa taqul Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri. Sambungannya, aku minta perlindungan dengan engkau daripada kekufuran, daripada kemiskinan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, minta perlindungan daripada azab kubur. La ilaha illa anta, itu Anda baca sebanyak 3 kali di waktu pagi dan petang. Salasan hina tusbih wa salasan hina tumsi, patad ubihina
fa uhibbu an astanna bi sunnatihi qala wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watul makrub, doa orang yang sengsara, doa orang yang sengsara, doa orang yang terpepet, doa orang dalam keadaan umum, dalam kebingungan. Qala Allahumma rahmataka arju la takilni ila nafsi tarfata'in. Allahumma bi rahmatika nastaghis wa min azabika nastajir la takilna ila anfusina tarfata'in wa la aqalla min dhalika. Allahumma rahmataka arju, hanya semata-mata rahmatku yang aku harapkan. La takilni, jangan kau serahkan aku kepada diri pribadiku sesaat mata memandang. Tarfata'in. Sebab kalau Allah serahkan perkara itu kepada kita, berarti telah terserahkan kepada makhluk yang kerdil, kepada insan yang jahil, kepada manusia yang lemah. In wakaltani, in wakalta zadika ila nasi, maka wakalta ila da'ifin wa jahul. Kulikal insanu da'ifa ila makhluk yang ila makhluk da'if, itulah kita. Tapi kalau pada itu dengan segala-galanya kita serahkan kepada Allah Jalla Jalalu, berarti dengan kita, kita telah menyerahkan kepada Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Qahar, Al-Jabbar, Muntaqim, Tawwab, Ar-Rahim, sifat-sifat Allah yang 99. La takini, jangan kau serahkan aina tupawin danika ilaya, sesaat matmu, sekedip mata melihat. Wa aslih li sya'ni kullaha, wa aslih, dan perbaikan, islahkan segala urusanku. La ilaha illa anta. Wa ba'dhum yazidu ala sahibihi ay bi riwayati da'watul makrub. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka rahmatak, narju rahmatak. Wala takilna ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullahu bima astahbta biha ibadaka shadihin. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yusbihu subhanallahi alazim wa bihamdihi mi'ata marratin wa idza amsaka dhalik lam yuwafi ahadun min al-qala'iki bi mithli ma wafa lam yuwafi ay lam yati min wafa idza ata ay lam yati man qala hina yusbih juga wa hina yumsi. Man qala hina yusbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Punya kita gimana? Subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah. Jadi lambaran. Allah subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Tak kena pula. Subhanallah al-azim wa bihamdih, subhanallah al-azim wa bihamdih. Riwayat yang di sini, subhanallah al-azim wa bihamdih. Punya kita, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Itu setengah riwayat. Riwayat yang ketiga, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. 100 kali mi'ata marrah. Okey, dah. Sudah kita amalkan. Alhamdulillah. Bid'an sakadhalik. Lam yuwafi ahadun. Tak ada seseorang yang akan menandingi kebaikan yang akan dia dapatkan. Lam yuwafi lam yati ahadun bimithli ma ata. Tak ada orang yang menandingi kebaikan yang dia dapatkan. Baik di waktu pagi kita membacanya, itu juga di waktu petang. Nabi kita bersabda dengan sepadis, kecuali kalau dengan orang yang beramal dengan jumlah bilangan yang sama, itu juga dengan bilangan yang lebih banyak. Nah, babu mayakulu rajulu idara'an ilala. Bab yang menyatakan tentang bacaan yang kita baca pada waktu kita melihat bulan purnama atau pada waktu kita melihat hilal sabit. Naam. Qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Alban qala hadatsana Qatadah radhiyallahu anhu annahu qala bahwa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'al hilal qala
ila nufarin wa rushdin, ila nufarin wa rushdin, ila nufarin wa rushdin. Amantu billahi khalaqaka thalatha marratin thumma yaqulu alhamdulillahilladzi dhahaba bi syahri kadza wa jaa bi syahri kadza. Siapa yang ada pegang Ummul Mabud? Ada. Siapa yang ada pegang Ummul Mabud? Dia di dalam syarah. Abi ingatnya, makanya Abi kalau kalian dengan mikrofon Abi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah, Abi enggak ada azimnya itu, enggak ada. Kalian subhanallah bihamdi subhanallah alazim, Abi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi. Rupa-rupanya Abi menang dalam masalah itu. Tengok riwayat, wa fi riwayatin li muslimin, ada. Ummul Mabud. Baca situ. Wa fi riwayatin li muslimin bi lafdhi man qala hina yusbih wa hina yunsi. Barang siapa membaca pada waktu pagi dan juga membaca pada waktu petang. Ada? Subhanallah wa bihamdi. Nah, itu saja. Subhanallah wa bihamdi. Mi'ata marrati. Makanya lebih cepat 100-nya. Banding daripada punya kali subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Tak apa, teruskan saja gitu. Tapi kalau ingat dengan lapas yang lebih ringkas dan juga dengan riwayat yang lebih kuat, riwayat Imam Muslim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, mi'atan marratin. Lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi'afdhala mimma ja'a bih. Maka tidak akan datang, tidak akan hadir, tidak akan dibangkit seseorang pada hari kiamat nanti dengan seafdal-afdal. Atau dengan yang lebih afdal daripada apa yang dia dapatkan. Kecuali dengan seseorang yang membaca dengan jumlah bilangan yang sama atau dengan hitungan yang lebih. Qala al-Mundhiri wa akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi wa Nasa'i bi nahwihi. Qala atamma minhu. Ima dengan subhanallah wa bihamdihi saja, ima dengan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Apabila Nabi kita melihat bulan sabit, qala hilalu khairin yarhamukallah, hilalu khairin, bulan yang membawa kepada kebajikan. Warushdin, hidayah atau juga bimbingan. Hilalu khairin, warushdin, hilalu khairin, warushdin. Amantu billadhi khalaqak. Aku beriman dengan sang pencipta yang telah menciptakanmu sebanyak tiga kali. Summa yaqul, alhamdulillahilladhi dhahaba bisyahri kadza. Segala puja dan puji kita pancarkan, aku pancarkan, yang telah membawa pergi bulan Syawal dan telah mendatangkan kepada kita bulan Dzulqa'dah. Yang telah membawa pergi bulan Dzulqa'dah dan menghadirkan kepada kita bulan Dzulhijjah. Jadi Nabi kita sebut nama bulannya. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah yang telah membawa pergi bulan Ramadan dan menghadirkan bulan Syawal kepada kita. Hadis, na'am, qala. Qala al-Munawi hadaran min syarrihi liqawlihi li Aisyata fi hadis Tirmidzi istaidi billahi min syarrihi fa innahu al-ghasiq idza waqab wa min syarri ghasiqin min syarri ghasiqi lailin azimin zalamuhu idza waqab idza qala zalamu fi kulli syai. Wa qila al muradu bihi al qamar fa innahu yakub bayaghsiq wa wuquhu dukhulu fil kusub kada fi sirajil munir. Apabila Nabi kita melihat bulan, Nabi kita akan alihkan pandangan beliau. Sarafa wajhahu anhu. Kenapa Nabi kita berpaling daripada pancaran cahaya bulan? Ikut keterangan sebagian daripada ulama untuk mengelak daripada keburukannya. Qala hadaran min syarri, karena mengelak daripada keburukannya. Kan kita minta perlindungan seperti itu. Jadi misalnya seperti pada waktu kita baca as'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa na'udzubika min syarri wa syarri ma fihi
wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Itulah syart yang dimasukkan di situ. Sebab dengan malam hari saat ketika pada malam hari yang gelap gelita atau pada waktu kita di waktu senja itu dikatakan pada saat ketika itu masa berkeliarannya syaitan. Makanya Nabi kita suruh kita kalau pada waktu sudah menjelang waktu senja tutup pintu memintu tiga peningkap. Lepas itu kalau dibuka buka saja. Dan juga Nabi kita larang anak-anak berkeliaran pada waktu senja. Indanti syari syaitan. Naam qala babu ma jaa idza raja'a ar-rajulu al-hilala summa qala babu ma yaqulu idza kharaja min baytihi qala min kharaja min baytihi riwayat idza dakhala baytahu. Naam. Tengok situ juz 14 kecil. Rasanya di barisan itu ada tulisan Abdul Mabud. Jadi cerita-cerita Mesir ada tak? Begini, jenis begini. Tapi dia kecil saja. Di pojok-pojok ujung. Ada. Sahih Muslim mungkin maksudnya di bawah dia ceritanya tak sama macam-macam halanya macam-macam juz 14 kecil. Okey, baca. Bismillahirrahmanirrahim. قال حدثنا شعبة عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في صيف قتل إلى رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أدل أو أضل أو أذل أو أزال أو أظلم أو أذل أو أجهل أو يجهل عليه. قال daripada Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Belum lagi ini mau habis dia punya habis ni sambungannya ke situ belum. Maka raja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti, tidak pernah Nabi kita keluar daripada rumahku melainkan Nabi kita membaca ila rafa'a tarfatahu ila sama, melainkan Nabi kita akan menoleh menatap ke arah langit dan seraya berkata, ya Allah, aku memohon perlindungan dengan engkau. Ini a'udzubika, aku berlindung dengan engkau. An adilla u'udhan. An adilla daripada idlal, sesat dan menyesatkan. Sesat atau disesatkan. Maksudnya, aku tidak ingin menyesatkan dan juga tidak mau disesatkan. Aku minta perlindunganmu agar aku tidak menyesatkan dan disesatkan. An adilla, sesat dan menyesatkan. Azilla, digelincirkan atau menggelincirkan. Qala, makna daripada azilla minadillah wahiyad dambun min ghairi qasdin, dosa kesalahan yang tanpa disengaja. Aku tidak ingin sesat dan disesatkan, gelincir dan digelincirkan, dizalim atau juga menzalimi orang lain. Wa au ajhala au yujhala alayya au ajhala ai af'al fi'al al-juhal au ajhala, atau melakukan perbuatan orang jahil atau wajhal, atau akan diperlakukan oleh orang-orang yang jahil. Ajhala, aku minta perlindungan dengan engkau daripada melakukan perbuatan orang-orang jahil atau aku diperlakukan oleh orang-orang jahil. Jadi takna tidak ingin, tidak mau terbabi dengan perbuatan yang tidak senonoh. Dan juga tidak mau pada masa yang sama diperbuatkan dengan, diperlakukan kepadaku perkara-perkara yang tidak senonoh. Senonoh paham?
dan tidak keruan-keruan yang tidak betul. Allahumma inni a'udzubika an adilla udhal au azilla au uzalla au adima au ulam au ajhala au yujhala alayya. Itu doa pada waktu keluar rumah. Baru bismillah amantu billahi tazamtu billah. Tawakkaltu 'ala Allah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kemarin Abi dah mau kumpulkan, yang Adi dah kumpulkan atau yang sudah terkumpul dalam benak kepala dah Abi buat coretan-coretan pada waktu itu hampir dalam 50-an. Abi sebut dengan vaksinisasi syariat untuk memvaksin, untuk mengantisipasi kita daripada segala bencana juga daripada segala ancaman. Disebut dengan bahasa vaksinisasi rabbani, vaksinisasi syariati, atau juga vaksinisasi syariati. Syariati, rabbani, nabawi, ilahi, itu terserah. Yang diantaranya bacaan. Bismillah, amantu billah, i'tashamtu billah, tawakkaltu 'alallah, wa la ilaha illallah, wa la haula wa la quwwata illa billah, ilaliyil azim. Tiga. Jaminannya kita dapatkan di situ. Hudita wa kufita wa bukit. Hudita, kamu akan terbimbing. Wa kufita, akan tercukupkan segala urusan dan juga segala kebutuhan yang kau perlukan. Wa bukita, dan kamu akan mendapatkan perlindungan. Akan mendapatkan perlindungan atau penjagaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bukita. Biqaya. Idza kharaja ar-rajulu min baitihi wa qala bismillah. Yang pertama. Tawakkaltu 'ala Allah. Yang kedua, dia bacanya enggak sulit sih sebenarnya. Yang sulit itu mengamalkan. Kadang-kadang bukan enggak tahu, enggak ingat. Tapi tah bagaimana pada suatu ketika itu tidak kebaca. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala yuqalu hina idzin, riwayat yuqalu hina idzin ay taqulul malaikatu lak, malaikat akan mengatakan kepada anda. Yuqalu hidayidin ay yunadika malakun ya Abdullah hudita. Kamu akan terbimbing. Maknanya tidak akan mungkin. Kira-kira terbimbing tak kalau pada waktu pasar dibuka masjid ditutup? Mana logiknya? Mana rasionalnya? Itulah yang berlaku. Pada saat ketika Departemen Kesehatan dengan Departemen Keamanan yang dibebitkan itu membuat keputusan yang ada kena mengenanya dengan hukum halal dan haram. Sepatutnya hal-hal yang seperti itu harus paling tidak itu secara mahali, secara lokal diadakan konferensi, diadakan ijtihad secara jama'i di kalangan ulama-ulama lokal, kalau tidak boleh inter lokal, kalau tidak boleh secara internasional sebelum buat keputusan, tidak boleh. Kementerian Kesehatan, tapi itu kan berkenaan dengan kesehatan, betul. Tapi masjid berkenaan dengan siapa? Masjid kena mengenanya dengan ulama, kena mengenanya dengan agama, kena mengenanya dengan hukum halal dan haram, kena mengenanya dengan salat jamaah. Jadi kalau dengan kesehatan, urus tentang hospital, klinik, obat, apa segala macam. Tapi kalau itu urusan masjid, kena dibabitkan ulama yang mengerti tentang masjid dan juga dengan status masjid itu seperti apa. Seperti dengan kita tidak melihat. Kalian tidak melihatkah beberapa perbedaan hukum yang ketara? Ada hukum khas, hukum akam khusus tentang masjid. Kitab yang ditulis di antara lain, Ihkamus Sajid bi Ahkamil Masajid oleh Imam Az-Zarkashi. Kali kitab itu fotokopi. Tapi punya di mana kitabnya tak tahu. Kalau tidak ada di sini mungkin ada di perpustakaan di atas. Ihkamus Sajid bi Ahkamil Masajid. Kitabnya tebal, gede. Itu cuma hanya khusus membicarakan tentang hukum akam masjid. Dan pada masa yang sama, sekilas saja kita sudah bisa tahu tulisan Nawaitul I'tikaf itu di mana adanya. Cuma hanya di masjid. Tahiyatul masjid adanya di mana? Ya juga di masjid. Kemudian aturan masuk kanan kiri pada waktu kita masuk dan keluar pun juga di masjid. Kemudian yang merupakan gudang rahmat masjid, tumpan para malaikat masjid, hafat alaihimul malaikatu wa ghasyat alaihimur rahmatu wa nazal alaihimus sakinatu wa dzakarahumullah biman indah bastama alqaumun fi baitin min buyutillah rumah Allah jalla jalaluh. Itikafnya di masjid, tahiyatul masjidnya, kemudian juga pada masa yang sama duduk di masjid dengan niat itikaf, kita sudah mendapatkan tujuan pahala. Mana ada yang seperti itu dengan office, dengan kantor seperti apapun bentuknya, kantor yang kita miliki segede apapun,
tetap saja tidak aturan, tidak ada aturan kalau pada waktu masuk dengan kaki kanan keluar dengan kaki kiri. Dan juga tempat yang mana pada waktu kita masuk kita minta rahmat, Allah maghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmati. Berarti abwaba rahmat di situ kan ada kawan-kawan kita yang berdoa dipecahkan. Abwaba syifa, abwaba al-kamal, abwaba sihha, abwaba ridha, abwaba al-ghufran, abwaba al-maghfirah. Itu kalau mau dipecahkan. Situ kita bukan cuma minta satu, bukan baba, abwaba, pintu-pintu rahmat. Kesehatan itu daripada rahmatnya Allah. Ketenangan daripada rahmatnya Allah. Khasyat daripada rahmatnya Allah. Ketulusan daripada rahmatnya Allah. Menangis daripada rahmatnya Allah. Ridha daripada rahmatnya Allah. Karamah daripada rahmatnya Allah. Bahkan bukan cuma hanya segitu. Tak akan dapat itu dengan angka. Sebab masuk surga yang lengkap dengan segala-galanya pun. Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma minkum min ahadin yunjihi amaluh wa la yudkhiluhul jannah illa yataghammadahu Allahu bi rahmati. Ulama mengatakan masuk surga itu dengan rahmatnya Allah, tapi ad-darajatul ula, kedudukan yang tinggi, peringkat dan tingkatan itu akan kita dapatkan dengan amal ibadah yang kita laksanakan. Tingkatannya dengan amal ibadah, masuk surganya itu dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hudita, hidayah. Kufita, tercukupkan. Wawukita, terpelihara. Qala patatanaha lau syaitan. Kalau syaitan tatanaha, pikirlah. Tapi kena ada latar belakang iman dan yakin. Kalau latar belakang kita kesehatan, teknologi enggak paham, maka belan paham, tambah kalian mengerti. Memang cara kita pondok itu kontra secara 100% dengan cara koperat, dengan cara kementerian-kementerian dalam menganalisa apa saja. Seperti yang kita Abi katakan, seperti yang Abi katakan dulu-dulu. Kita kalau pada tumbuh program, kita rancang dulu programnya, baru kita cari dana. Kalau orang-orang koperat, tidak ada dananya dulu, baru merancang untuk buat program. Kita gimana kawan-kawan? Ya udah kita buat program insyaallah. Baru kita syawarah untuk mendapatkan dananya seperti apa. Jadi kita cadang untuk buat program dulu, baru kita bercadang untuk cari dana. Mereka ada dana dulu baru merancang untuk buat program. Itu bedanya koperat dengan orang pondok. Orang pondok merancang tapi tak ada duit. Mereka ada duit terus merancang. Kebalik. Jadi enggak bisa orang pondok disamakan dengan orang-orang koperat. Koperat tidak boleh sama dan juga mereka tidak boleh mengatur. Yang sehingga dengan kita, dan ini sudah pengalaman semuanya. Ini merupakan pengalaman semuanya. Tak terkecuali pondok kita, tak terkecuali juga Mat Anur. Kadang kita ada bel elektrik sampai belasan ribu RM, berapa puluh juta. Air, listrik, tunjangan guru, keperluan dan lain sebagainya. Anggaran belanjawan Mahat Anur sekarang ini sudah lebih daripada 100 ribu per bulan. Padahal pelajarnya tidak jauh lebih banyak daripada kita-kita di sini. Pelajarnya kira-kira dalam 300-an, laki perempuan, perempuan mungkin dalam 100 lebih. Nah, jadi daripada total keseluruhan tadi itu, makan, minum, tunjangan, guru, operasional secara keseluruhan, hampir dalam 350 juta duit kita. Lebih. Lebih daripada 350 juta. Yuran di sana 400. Kemarin 400, mungkin nanti naik jadi 500. 490 keputusannya. 400 berarti yuran dalam 140.000. 1.400.000. Satu orang 1.400.000 kan yuran. Banyak ya. Susahlah kalau mau lanjutkan ke Anur. Anur sebulannya yuran 400 ringgit. Kalau sekarang 490 berapa? Dalam 1.600.000 rupiah. 1.600.000. Tapi uang masuknya sana sedikit. Dan di sini lebih banyakkan kita. Uang masuk kemarin itu baru 600-an. Kira-kira dalam 2 juta. Kita sudah 5 juta setengah uang masuk. Tapi bulanannya mungkin sana lebih tinggi. Lebih tinggi itu kalau dibandingkan dengan kita di sini. Coba kalau dibandingkan dengan Alia, dengan Ihya Ulumuddin, itu di sana pun juga ada 1 juta ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi
duit iuran tadi itu kalau kita kali-kalikan pun 400, kalau kita kali 300 dapat 120 itu kalau bayar semuanya. Di sana pun juga tunggakan pun juga tidak jauh berbeda. Jadi hampir dalam 60-70% saja dapat kutipan kita. Yang selebihnya ada yang ada punya sponsor, bagiannya mahat yang sponsor, sebagiannya nunggak, nah begitulah keadaannya. Tapi alhamdulillah segala-galanya berjalan lancar. Kita di sini sehingga Nabi tidak pernah nunggak. Walaupun kita enggak punya duit. Walaupun kita tidak kaya, walaupun kita tidak ada penghasilan, tapi ada saja Allah aturkan bagaimana caranya. Sejak daripada awal sekali. Jadi pada masa masuk menjelang tahun kedua, jumlah kita sudah dalam 70-an pada waktu itu. Datang dua orang Cina Muslim. Itu cerita kita mujarabat. Jadi datang dua beradik atas rekomendasi daripada Pak Haji Kamal. Katanya mereka sekarang bersaing untuk mendapatkan tender. Ada lebih daripada 70 perusahaan untuk wiring atau juga untuk satu proyek besar di Kuala Lumpur. Jadi dari Kuala Lumpur sanggup terbang kemari cuma hanya minta doakan dengan Abi dan kawan-kawan agar mereka dapat tender. Dapat proyek itu. Proyeknya besar. Bukan lagi M. Triliun. Jadi pada waktu itu, karena orang tadi itu tunjukkan keseriusan mereka, dia adik-beradik, keseriusan dia, dia bodoh 10 juta. Dia berikan sama Abi. Ini untuk apa nih? Katanya untuk buat acara makan-makan. Karena mereka serius meminta, kita juga serius mendoakan. Jadi, bukan berat yang lain kita tidak serius. Kamu jangan pikir salah begitu. Ini maksudnya orang ini betul-betul berharap nih. Kalau yang Long Bim tadi doain begitu, ya kita doakan juga. Doakan juga. Tapi karena macam seperti tidak terlalu berharap sangat, cuman seperti manisnya saja minta didoain sama kita. Jadi Abi melihat keseriusan daripada mereka berdua tadi itu, akhirnya Abi musyawarah dengan kawan-kawan. Kami bikin sampai kepada tahap puasa. Abi kondisikan kawan-kawan, kami puasa kalau tidak salah daripada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Turut-turut puasa dan pada tiap hari kita buat amalan. Abi bagi kepada 3-4 kelompok. Kelompok yang ini baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Kelompok ini baca Yasin sebanyak 4 kali. Yasin, 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 Salamu Qawmna, berarti itu dibaca yang disebut dengan Yasin Fadilat. Lepas seorang Banjar. Kelompok yang ketiga, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kelompok yang keempat, atau apa yang keempat pada waktu itu, baca surah Fatihah barangkali 41 kali. Nanti besok api putar, jadi giliran. Kalau tadinya Yasinan, sekarang baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dari 70 perusahaan yang rebutan tender tadi itu, terpilih mereka. Alhamdulillah Allah kabulkan. Beberapa waktu kemudian Allah kabulkan. Rutin dua orang adik-beradik tadi itu hantar uang 5.000 RM, 5.000 ringgit, 17 juta hitungan sekarang tiap bulan. Habis santai. Pada waktu itu operasional siapa? Yang ada tunjangan, Ustaz Ahmad sendiri saja dengan Bang Rasyid, Ustaz Rasyid. Tapi tak ada. Yang tadi dari dulu, tapi tak ada gaji di sini. Tapi tak ada gaji. Dan tidak memotong. Jadi sejak dari dulu. Jadi bahasa awal-awal Abi di sini, Abi hidup di Bogor tapi makan di Kalimantan. Tuh, gimana rumusannya? Mir. Rumah di Bogor, hidup di Bogor tapi makan di Kalimantan. Abi bolak-balik Kalimantan daripada Kalimantan Selatan, program, kemudian Abi pergi ke Kalimantan Tengah, ke Buntuk dan juga ke Lampihong apa segala macam. Jadi ada bisnis kitab, ada bisnis jualan, bahkan Abi pada waktu hijrah daripada Malaysia kemari, bahkan ke sini, ke Amuntai, semua kita satu kontainer pada waktu itu. Dan dari satu kontainer tadi itu mungkin dalam separuhnya kita pengajian tapaku. Bahwa
Sunan Tirmidzi, bahwa kitab Zadul Muslim fi Muttafaq alaihi Bukhari wa Muslim, bahwa kitab Suwar min Hayati As-Sahabah, Habib baca di Pemangki. Makanya Habib pada waktu sampai kamu tadi langsung beli mobil, waktu itu beli mobil Rangga. Kita boleh hitung Zadul Muslim fi Muttafaq alaihi Bukhari wa Muslim itu untuk guru-guru dan juga santri itu berapa ratus set habis. Satu setnya kalau tidak salah pada waktu itu masih murah lagi dalam harga 250.000 atau dalam 500-an, setengah juta. Setengah juta kali dalam 250 set berapa duitnya? Banyak. Banyak. Hah? Berapa? 125 juta. Ah, banyak. Harga Rangga beli pada waktu itu 100 juta saja. Rangga tahun 2000. 2000 masih baru lagi second hand tapi masih baru lagi. Jadi Abi teringat ucapan kawan-kawan di Mesir. Tanya Abi itu kalau seperti itu orangnya garang maksudnya. Kira-kira bisa hidup enggak di Indonesia? Sudah kan kebiasaan orang itu harus canda, gurau, ramah, jangan haram-haram tuh jangan. Agak-agak bisa hidup kan nanti di Indonesia. Ya mana agak-agak masih hidup. Abi baru datang kamu, tapi pada waktu itu udah beli mobil. Cash, 100 juta, minjam duit dulu kan kakak Abi. Istri dokter Sabran. Jadi sebagian lebih bayar sendiri. Dari mana duit? Dari jualan kitab. Hidup di sini, makannya di sana. Daripada nanti, sepas itu kitab khususnya tadi baca, kitab umdah tadi baca, kitab Zadul Muslim tadi baca, kitab apalagi kita disebutkan Suar min Hayati Sahabah. Masya Allah, bahasa orang Banjar berinjap ya, berinjap, laris banget begitu. Sebab itu asing. Mana ada orang baca kitab Suwar min Hayati Sahabah? Tidak ada. Mana ada orang baca kitab Zadul Muslim fi Muttafaq alaihi Bukhari wa Muslim? Bisa seperti kitab yang kita baca Faslul Khitab sama Syekh Ahmad. Tidak ada orang baca kitab. Makanya kita Syiah sangat-sangat menentang. Jadi yang paling pakar sebesar itu tahu betul tentang Syiah dan juga referensi buku-buku Syiah, rujukan Syiah, itu adalah Habib Ahmad daripada Malang. Masih hidup lagi, Bib. Nah, dengar Habib Ahmad, adik belah Habib Muhammad. Lalu ke Singapura, tapi terkumpul dengan mereka pada waktu di Singapura. Itu memang seruang tamu bula itu sebenarnya kitab-kitab Syiah. Jadi kita tidak banyak tahu tentang Syiah. Jadi kalau seandainya mereka katakan, ini ada dalam kitab Sahih Bukhari. Misal dalam hadis syafa'ah. Datang segelintir daripada umatku, ternyata pada waktu Nabi kita mau kasih minum, dihalau oleh para malaikat. Kamu tidak tahu yang dengan mereka murtad selepas Anda tinggalkan. Nah ini menunjukkan para sahabat Nabi kita semuanya murtad. Jadi kita mau bilang apa? Mereka katakan itu dalam Sahih Bukhari. Memang hadis itu dalam Sahih Bukhari. Enggak, yang murtad itu segelintir, bukan semuanya. Yang murtad itu adalah di kalangan para sahabat Nabi atau orang-orang munafik yang Islamnya tidak benar. Itu adalah orang Badawi, bukan kibar sahabat, bukan mu'tamuah sahabat sebagaimana yang mereka katakan. Dan dengan kita dapat pastikan adanya kita sumpama al-isabah itu membuktikan al-isabah di hayati as-sahabah oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Atau juga dengan kitab yang sumpamanya Usudul Ghabah oleh Imam Ibn Athir, 6 jilid pun juga tentang hayatul sahabah. Sebelum munculnya kitab Hayatul Sahabah yang ditulis oleh Syekh Maulana Ilyas Al-Kandahdawi rahimahumullah. Ah, betul kan? Kandahdawi kan? Hah? Maulana Yusuf. Kita melihat referensinya situ tahu berapa? Hampir dalam 200-an macam kitab yang beliau baca. Orang tabligh enggak mau baca yang itu, orang baca cuma mau baca sahabahnya saja. Jadi dikira Maulana Ilyas Tashkil, merokok apa segala macam, enggak. Alim, sufi, alama. Jadi daripada berbagai disiplin ilmu. Semua bidang ilmu. Makanya sampai bisa bertahan
selain daripada ketulusan daripada beliau, pada waktu pernah dipukul dengan botol minuman keras, beliau sapu. Cuman hanya dengan minuman keras yang dilemparkan, dipukulkan ke kepalaku. Banding dengan bagi Nabi itu justru dengan batu yang melukai kepala, muka, dan juga sampai mematahkan gigi bagi Rasulullah SAW. Tambah dan sabar. Bagaimana sampai dengan seseorang, Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, sampai bisa sabar dan tambah seperti itu. Itu didikan tasawuf. Didikan ilmu tazkiyatin nufus. Ilmu al-ma'rifah. Kalau hanya dengan didikan ilmu fikih saja, fikih berbicara tentang halal dan haram. Tapi juga pada masa yang sama, tasawuf itu tidak akan bisa tegak kalau tanpa dengan ilmu fikih. Fikih adalah merupakan asas. Tasawuf tidak lebih daripada bunga-bunganya, tidak lebih daripada buahnya. Karena itu diistilahkan orang yang cuma hanya bertasawuf saja, berarti dia akan menjadi zindik. Man tasawwafa walam yatafaqah. Man tafaqaha walam yatasawwaf. Yang pertama, man tafaqaha walam yatasawwaf, fakat tafassaq. Tapi sebaliknya, wa man tasawwafa walam yatafaqah, fakat tazandak. Orang yang cuma hanya tasawuf saja, dan ini yang paling lumrah di masyarakat. Masyarakat tidak belajar fikih, belajar apa? Akidah dengan tasawuf. Kalau kita baca seumpama nasihat diniyah, apalagi muawan yang kecil itu, itu masih kulit. Tasawufnya tasawuf yang seperti apa? Tasawuf yang berbicara tentang hadatul wujud. Nah, tentang nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur Muhammad. Tasawufnya yang ujung-ujungnya, kalau hendak melihat Allah, lihat aku. Sampai ke situ. Udah, tadi yang namanya sembahyang. Salah tafsir, salah paham. Salah tafsir, salah paham seperti apa? Jadi dalam bahasa mereka, kalau pada itu sudah sampai pada makam yang teristimewa, makam yang tinggi, maka sudah tidak ada kulfah, tidak ada taklid kepada orang-orang itu. Maksud tidak ada kulfah, sudah tidak terasa terbebani. Kita kan terasa terbebani secara jujur. Wah, azan orang asar, orang isya lagi. Jadi kapan tambahnya daripada salat kan begitu tuh. Ya walaupun kita tidak mempertanyakan, tapi bisikan nafsu, pada waktu kita lagi sedang nyenyak-nyenyak tidur, subhanallah, ya Allah, melompat lagi kita untuk salat asar. Jadi, kalau kita tidak mengeluh pun, rasa macam seperti terbebani itu ada. Nah, orang yang maqamnya sudah sampai pada maqamur rijal, sudah tidak ada rasa taklif, sudah tidak terasa terbebani, sudah tidak terasa berat. Justru yang mereka rasakan terasa nikmat, terasa nyaman, terasa indah, dan juga terasa sejuk dekat dengan Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga makam ibadah mereka kepada Allah bukan lagi dengan makam taklif. Makamul mahabbah. Makamul mahabbah, makamul ridho. Tapi itu pun masih dikatakan lagi masih kelas rendah dalam dunia ikhlas. Yang beribadah kena surga, yang beribadah kena takut dengan api neraka. Masih dikatakan ikhlasnya itu masih kelas bawah. Kelas yang teristimewa. Karena Allah perintahkan aku untuk ibadah. Karena aku sebagai hambanya Allah Jalla Jalla. Lalu harus patuh dan taat dengan segala perintah yang diperintahkan. Ah, tuh seperti itu. Tasawwafa walam yatafaqah. Akan jadi kafir sidik. Bagaimana bisa jadi kafir sidik? Karena tidak tahu hukum makan. Tahu ikhlas. Tahu maratib. Kamalah dan segala macam. Asasnya mana? Nikah halal dan haram. Berkenan dengan nikah. Halal dan haram berkenan dengan sholat. Nikah halal dan haram. Halal dan haram berkenan dengan makanan, minuman, pakaian, pergaulan, segala macam. Itu hukum. Dan kira-kira sejarah yang mana, catatan yang mana, riwayat yang mana yang mengatakan Nabi kita pernah meninggalkan sholat. Tidak ada. Nabi kita sampai ke akhir hayat, as-salah wa ma malakat aymanukum. Pesan terakhir sebelum Nabi kita menghembuskan nafas yang terakhir, as-salah wa ma malakat aymanukum. Satu tentang salat, yang kedua tentang tanggung jawab kita terhadap hamba sahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu hudita wa kubita wa wukita wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq.
yang menghimpunkan antara tasawuf dengan fikih, itu yang kita inginkan. Kedua-duanya, bukan tasawuf saja fikih tidak tahu, bukan fikih saja. Kalau fikih saja akan jadi pasir, kenapa? Sebab ada riya. Sebab nanti akan ada angkuhnya, akan ada sombongnya, akan ada takaburnya, akan ada egoisnya. Qala patanahalahu syayatinu, satu terbimbing, tercukupkan. Yang ketiga, akan mendapatkan pelindungan. Nabi kitab sada patatanaha, maka syaitan akan mengelak, akan menjauh. Yaqulu syaitanun akhar, kaifalaka birajulin kan hudiya wa kufya wa wuki. Jadi kata setan, lu gimana mau temanan dengan seseorang yang sudah dibimbing, dicukupkan, dan dilindungi? Nanti gak bakalan mampu, nanti gak bakalan bisa. Setan ngomong kepada setan yang berteman dengan laki-laki yang membaca bacaan pada waktu keluar. Jadi dua, jangan tidak dibaca. Dah, kalau memang berani melawan, lawanlah. Gak usah pakai masker. Kita orang dulu seperti itu, dia ilmunya enggak banyak banget, tapi keyakinannya mantap. Kita sekarang ilmunya banyak, tapi tidak yakin. Itu masalahnya. Orang baca basmalah tapi yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Syai di situ termasuk air, termasuk singa, termasuk harimau, termasuk racun. Sina Khalid minum racun. La yadurru ma'asmi syai. Hanya dengan bacaan bismillah, tak terkesan. Dan kejadian ini terulang kembali dengan salah seorang daripada, kalau tidak India, Pakistan. Atau daripada Arab, pada waktu itu dicabar. Ditentang oleh salah seorang daripada warga Eropa atau Amerika. Aku nak minta bukti yang kalau pada waktu baca basmalah, salah seorang tidak akan terkesan dengan racun. Memang dikasihkan racun. Racun yang kesannya mati spontan. Bukan tunggu dalam beberapa jam. Racun yang secara seketika terulang kembali secara Sayyidina Khalid bin Walid dan juga dengan yang seumpama beliau, segelas racun diminum sebelumnya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kan Nabi kita sudah janjikan bismillahirrahmanirrahim, itu yang kita baca tuh, bismillah dengan nama Allah. Nama Allah yang mana satu? Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan zat Allah yang maha agung. Alladzi la yadurru ma'asmi syai'un. Tidak ada sesuatu yang mampu untuk memudaratkan, mengganggu, menganiaya, atau juga menyakitinya. La yadurru, tidak ada sesuatu yang dapat mengganggu dengan ismullah. Kalau sudah ada ismillah, bismillah, kamu akan terelak daripada segala bencana dan juga daripada segala bahaya. Itu saja yang mereka baca. Tak terkesan dengan kesan air yang menenggelamkan. Nyebrang di laut. Tidak terkesan dengan api yang membakar, masuk ke dalam api. Tidak terkesan dengan gangguan, dengan kebuasan daripada binatang-binatang buas. Ada yang sampai mereka pegang kupingnya. Hey, Abang Lais, cari rezeki ke tempat lain. Jalan dia. Kamu gak usah begitu, kucing saja, suruh pergi. Cari rezeki ke tempat lain. Tetap ngeon. Kucing saja tidak mau patuh, tidak mau takut, tidak ikut arahan kita, nasihat kita. Ya kalau syaitan akhar, itu saja dibaca. Bupita, bismillahirrahmanirrahim, ila akhiri. Kaipala kabira julin kad hudia wa kopia wa wukia. Kaipabikah, macam mana kamu, maksudnya mana mungkin, mana boleh kamu mengganggu, mendampingi, seseorang yang telah mendapatkan perlindungan, hidayah, dan kecukupan. Mayaqulu rajul idza dakhala baitahu, bab yang menyatakan tentang bacaan pada waktu kita masuk ke rumah. Naam. قال حدثني أبي قال ابن عوف رأيت في أسر إسماعيل قال حدثني دمدم عن سليم عن أبي مالك عن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولد الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله. قال apabila salah seorang daripada kamu masuk ke rumahnya, idza walaja idza khala, apabila kamu masuk ke rumahmu, fal yaqul Allah min asraka khairal maulid,
Ya Allah, aku memohon kepada Engkau khaira al-maulij. Maulij bi kasri al-lam, bukan maulaj. Aku memohon kepada Engkau khaira al-maulij. Maulij bermakna dukhul, kebaikan pada masa masuk atau kebaikan tempat yang aku masuki. Imam maulij tempat yang kita masuki, imam maulij kediaman. Kebaikan pada masa kita masuk dan kebaikan pada masa kita keluar. Atau kebaikan tempat yang kita tempati, tempat kediaman kita. Aku memohon kebaikan daripada tempat yang aku masuki. Wa khairal makhraj, dan juga kebaikan pada waktu aku keluar. Makhraj. Qala bismillah wa lajna. Dengan nama Allah kami masuk. Dengan nama Allah kita keluar. Wallahi rabbana tawakkalna, dahnya kepada Allah kita bertawakal. Suma liyusallim ala alik. Bila jawabkan assalamualaikum, apa kata syaitan? Qala la mabita lakum. Tidak ada mabit. Basmalah pada waktu makan minum. Wala asya'ah. Tak dapat tidur bersama dan juga tidak dapat makan dan minuman. Sebaliknya dengan yang tidak membaca-bacaan pada waktu masuk, paling tidak pun bismillah, maulid, maulad, pas mantap, susah mengingat. Bismillah, bismillah, diketawain sama syaitan, kata syaitan, hafalin dulu baca. Salah-salah harakatnya lagi. Baca bismillahirrahmanirrahim pada waktu masuk, sudah selesai. Bismillah, tutup, mengganti segala-galanya. Lepaskan baju bismillah. Awalnya bismillahirrahmanirrahim. Pakai baju Allah minasafa khairahu wa khaira ma fihi, lepas kita makan, alhamdulillah, alhamdulillah alladzi at'amani wa razaqani min ghairi hawli min wala quwa ghaira muwatta'in wala mustaghnan anu panjang dan alhamdulillah. Makan bismillah, kalau nak berdoa berdoa, kalau tidak apa doanya baca basmalah waktu kita makan dan minum, keluar bismillah, masuk juga bismillah. Allah, pada saat dengan kita masuk tanpa basmalah, maka minum juga tanpa basmalah, syaitan mengatakan kepada yang menemaninya, adrak dal mabita wal asya. Kamu dapat makan dan tidur bersama. Dapat makan, minum dan tidur di rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis terakhir. Babu ma yaqulu idah jatirih, apabila bacaan yang diucapkan pada waktu angin bertiup. Naam. قال سلامة فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعدل، فإذا رأيتمها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح angin itu min rahmatillah ay min rahmatillah, angin itu daripada rahmat Allah. Rauh bermakna rahmat. Qala salamatu baruhullahi ta'ati birrahmati, maka ruhullah rahmat Allah akan membawa kita kepada rahmat. Qala baruhullahi ta'ati birrahmati wa ta'ati bil'azab, fa'idha ra'itumuha, apabila kamu melihat angin bertiup, fala tasubuha, sebab angin antara dua, iba dengan debunya, iba dengan angin beliung, puting beliung. Contoh, kalau terkena bangunan, kendaraan, mungkin kita pun juga akan terbang. Jatuhnya di mana? Atas pohon kayu. Sangkut di atas pohon kelapa, Masya Allah. Tuh, mana angin membawa keburukan. Tapi kita bersabda, nusitu birrih, itu bidabur. Ada dabur, dabur yang membawa angin, yang membawa azab, kehancuran dan kemusnahan. Nusitu
bisaba, Allah menangkan aku dengan tiupan angin bertiup. Tapi juga pada masa yang sama, angin yang bertiup juga boleh membawa kepada bencana. Bes, kalau dia tiup daripada bawah, terangkat semua atap rumah kita daripada zing, terbang, bes, gundul, botak. Nggak usah, kalian sudah menemui gimana keadaan pohon-pohon kita yang tumbang pada sudah. Ada di sini? Oh, tumbang sini, tumbang Haji Karab, hancur sebab sekarang nggak diperbaiki lagi rumah. Apa? Tumbang. Itu baru sedikit. Dulu kita cuma mendengar. Mana? Bunai Bogor, 80 pohon sejak daripada zaman Belanda. Pohon itu gedenya, kalau kau pernah masuk, ya Allah, dan 4 tahun dari sini nggak pernah pergi ke kebun ayam Bogor, pergilah. Keluarlah duit 15 ribu ya. Astagfirullahaladzim. Ada ini, Bi, ada apa? Ada bokper, Bi. Ya, beli majalah, kan. Manijing jalan-jalan. Nengok. Datang perpustakaan yang dicari kitab yang enggak dijual di situ. Silakan masuk bawa catatan kitab, tapi catatan tadi itu kita ada pastikan memang enggak ada di situ. Coba kalau ada dibilang 1 juta motor berapa? Atau 500 enggak bakal dikasih. Mau langsung kabur begitu malu. Dan tadi didatangin atau ditemanin sama cewek lagi, Allah malu, astagfirullahaladzim. Cewek aja kan, perempuan gak, laki-laki. Boper. Hah? Jangan campur. Yang paling segar kita kalau dengan perempuan. Ya ikutin kita, memangnya aku dipencuri ya. Tapi paling gak mau kalau mau berbelanja, diikutin sama mereka. Tapi kalau mau diikutin, tapi tinggalkan. Memang tampang begini nih, tampang pencuri kata, tampang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebenarnya tujuan mereka tuh bagus. Tujuannya untuk khidmat kita. Jadi mungkin kita mau barang apa, jadi senang kita tanyakan berapa harganya, itu tujuannya. Tapi kita mau lihat-lihat dulu. Bukan mau langsung beli, kita mau banding-bandingkan harga. Ujung-ujungnya enggak jadi enggak beli juga. Arih. Mirrohillah. Farahullah, maka rahullah angin itu kadang-kadang datang dengan membawa rahmat, kadang-kadang datang dengan membawa azab. Wa idza ra'aitumu apabila kamu melihat angin bertiup, janganlah sekali-kali kau mencercanya. Wasallallahu khaira. Mohonlah kebaikan angin dan minta perlindungan daripada kejahatannya. Qala hadis yang berikutnya. Saat di mana kita dibagikan firman di dalam kitab Sunan Ibnu Majah barangkali. Insyaallah kita sambung pada pertemuan datang. Subuh jam 4 ya, supaya jangan tidak saling tunggu menunggu. Bab inti kita, tujuan pertama kita salat di masjid mereka. Jadi kalau kita masbuk atau kalau kita terlepas salat jamaah dengan mereka, jadi target yang kita targetkan pada waktu kita meminta atau pada waktu kita memasukkan jadi tidak tersampaikan. Kita mau membanyakkan jumlah bilangan yang sholat di masjid itu. Diusahakan jam 4 semuanya sudah berangkat. Dengan api-api masih remang-remang di masjid itu di kawasan mana. Di ala kulli hal mungkin ada satu orang nanti ikut Abi. Kalau Haji ikut, jadi 2 orang. Ikut Abi yang tahu jalan. Jalan kalau sama-sama enggak tahu. Susah nanti. Allah alam sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Qilana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina amin walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu rabbuna ala nuril mubin أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yeah.
disiarkan dalam 200 buah hadis. Jadi maksudnya kalau kita bisa nyebut tiap jalsa 15 hadis, bisa kata sebelum berangkat. Kalau ngobrol banyak, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.